Terima kasih telah mengklik video ini. Kali ini saya akan mereview Bellingham versi PUTW Booster yang ratingnya 103 cuy. Oke, untuk gaya permainannya adalah playmaker kreatif. Statistiknya seperti ini, bisa kalian lihat, mantep banget. Kesadaran menyerang sudah 90, triple GG hampir 90 semua. Lalu penyelesaian 90, defense-nya juga lumayan. Lalu untuk speednya 84 dan akselerasi 78. Lalu stamina 100 cuy. Wah, ini main 2 babak, 3 babak pun dihantam anjir. Dia juga sudah memiliki skill double touch ya guys ya. Oke, ini dia squad lawan menggunakan formasi penguasaan bola. Langsung saja kita lihat apakah ratingnya segege gameplaynya. Tapi sebelum itu, buat yang nyari tempat top up murah, langsung aja ke Instagramnya VGameStore cuy, karena disitu sudah aman dan terpercaya. Pengerjaannya juga cepat, pokoknya sat-set lah. Jadi langsung aja follow dan order. Oke, ini dia pertandingan telah dimulai antara melawan Real Madrid, dan di sini kita akan mereview Bellingham versi langka cuy, karena kayaknya baru Bellingham doang yang PUTW rating 103 cuy. Selain itu mungkin ada Bang Kevin kemarin 103 juga, baru dua kayaknya anjir yang ratingnya tinggi. Gak tahu kenapa sekarang PUTW ngeri-ngeri semua cuy, ratingnya gak ngotak. Makanya kita akan lihat apakah gameplaynya segacor ratingnya. Langsung saja di sana ada Kylian Mbappe, kita berikan pada Bellingham. Aduh, dekat cuy. Oh ya, saya ingetin buat kalian yang mau tanya-tanya tentang config ataupun patch, tolong jangan WhatsApp di nomor yang tadi ya guys ya. Itu admin VGameStore cuy, bukan WhatsApp saya ya guys ya. Kalau kalian pengen tanya tentang config ataupun patch, semuanya akan saya jawab di kolom komentar. Dan beberapa ada juga yang sampai DM saya, itu saya jawab juga cuy. Makanya kalau kalian pengen tanya, mending komen saja di video ini ataupun DM Instagram saya, ada di deskripsi ya guys ya. Namanya itu vega.pamungkas_. Jadi ingat, jangan di admin VGameStore cuy, itu buat top up ya guys ya. Karena kemarin saya dikasih tahu sama adminnya, banyak banget yang nyepam ke situ buat nanyain patch. Aduh, makanya mending kalian DM saya aja. Banyak juga yang udah DM, saya jawab-jawabin. Ada juga yang ngetag saya kalau dia udah berhasil pasang patch dan saya repost-repostin. Selain itu, kalau kalian pengen request config juga bisa cuy. Silahkan komen saja di bawah atau langsung DM Instagram saya. Yuk langsung saja kita lanjut lagi. Di sini kita akan berusaha mencetak gol menggunakan Bellingham coy. Oke, aduh, terlalu buru-buru ya, sawas. Nice, dapat. Yuk langsung saja Kimmich, kita berikan pada Rodri. Di sana ada Mo Salah, umpan ke Mbappe. Mbappe langsung digas tuh, dapat. Oke, nice. Yuk coba lagi Bellingham, masuk kelas, lari weh. Aduh, dicegat tuh. Oke, apa-apa, kita masih dapat bolanya lagi. Langsung saja Bellingham, Bellingham gocek, stunning shoot. Anjir, masih kena bedanya lagi weh. Langsung dibuang, buru-buru amat bro. Oke, Beckenbauer, kita berikan pada Rodri. Di sana ada Kimmich, menkembapi, masuk Bellingham, boom. Tendang, nice. Oke, meskipun tendangan Bellingham masih bisa ditepis, tapi ada Mo Salah yang nyamber bolanya sehingga skor sekarang menjadi 1-0. Oke, kita lanjut lagi. Langsung saja kita coba umpan ke sini, nice. Masuk lagi nggak sih? Mbappe umpan ke Bellingham. Aduh, offset gak? Yah, gak dapet woy. Oke, dapet. Nice. Yuk, Mo Salah umpan ke Messi. Double stunning shoot tuh. Kelas. GG cu. Langsung mencetak gol lagi sehingga skor jadi 2-0 ya guys ya. Mantep banget. Oh ya, buat yang kemarin tanya dan DM saya di mana tempat jual beli akun GG dengan harga murah, langsung aja ke Instagramnya Allshop Akun Pes, karena disitu sudah aman dan terpercaya cuy. Testimoninya juga banyak, kalian bisa cek sendiri. Jadi tunggu apa lagi, langsung aja follow di @allshop akun PES. Oke, kita lanjut lagi ke pertandingannya. Di sini Bellingham masih 1 assist cuy. Kita akan berusaha cetak minimal 1 atau 2 gol lah. Langsung saja, oke, di sana ada Diogo Costa, langsung diterobos, awas. Bahaya, untung masih ada bek kita yang memotong bolanya. Di sana ada Bellingham, kita berikan pada Mbappe. Lari pe, oke. Aduh, aturan ini aja ya. Umpan lagi ke Bellingham cuy, kosong itu padahal. Oke, gak apa-apa, kita coba lagi Messi. Ya habis, mau saya double touch itu padahal. Oke, gak apa-apa, kita lanjut lagi nanti di babak kedua, semoga kita bisa mencetak gol lagi. Oke, ini dia kick off babak kedua telah dimulai, dan di sini saya belum melakukan pergantian pemain cuy. Mungkin nanti sekitar menit 70 atau 80-an. Tapi untuk Bellingham gak usah diganti lah ya, karena stamina 100 cuy. Itu buat main 2 jam juga gak bakal habis cuy.
Oke, langsung aja di sana ada Mosala kita berikan mudah. Awas awas, jangan sampai lawan mencetak gol. Pokoknya kita jangan sampai pecah telur, coy. Nice, kelas. Yuk, Bellingham. Aduh. Dapat. Oke, langsung saja Mosala kita berikan pada Mbappe. Masuk, lari. Bellingham, aduh, kalah sprint. Memang speednya gak terlalu GG ya. 84 doang, cuy. Akselerasinya juga 80 atau 7 berapa gitu, hampir 80 pokoknya, coy. Oke, langsung aja umpan ke belakang dulu, santuy. Yuk, masuk lagi nggak sih Bellingham, aduh, gak dapet Kimmich. Itu kalau Kimmich dapet tinggal diterobos, lolos Bellingham, coy. Oke, Neymar, Neymar, wih, bawa kosong, awas awas, Wan Bissoko rebut, Wan Bissoko kelas. Yuk, langsung saja kita counter attack. Sana ada Mosala masuk, dapet. Nice Bellingham. Oke, Mbappe, anjir Hakimi, speednya berapa sih itu? Mbappe sama Bellingham kalah loh. Macam gak apa, kita coba lagi. Ambillah Mosala di body dikit langsung. Ini anjir apa? Goyah cok. Ya gak apa-apa kita. Sumpah ini pemain kita kalah body semua. Mbappe. Nice, dapet. Nice, Wan Bissoko. Yuk langsung aja. Aduh, terlalu buru-buru. Langsung dikat Rodri kan. Awas. Dapet. Hampir cuy. Untung tenangannya pelan sehingga ditangkap dengan mudah oleh Ter Stegen. Yuk langsung saja kita coba lagi. Dapat. Ambil P. Nice. Yuk. Aduh, umpannya woi. Lumayan rapet ini di babak kedua, pertahanan lawan kita ya. Agak sulit menembusnya, cuy. Oke, enggak apa-apa. Dapat. Nah, ini yuk yuk bisa yuk. Udah menit 76 ini masa Bellingham gak cetak gol sih? Haruslah. Ininya aja salto, cuy. Apa? Backgroundnya aja, foto profilnya jadi salto anjir di POTW-nya ya guys ya. Masa di gameplay gak ngegolin. Oke, dapat. Lolos Mbappe. Boom. Anjir, oke, salah. Crossing. Sundul. Kelas Bellingham akhirnya, cuy. Meskipun bukan salto ya guys ya, mantep banget, cuy. Bellingham ini juga ada selebrasi unik, cuy. Jadi punya selebrasi sendiri ya guys ya, kayak Ronaldo, Mbappe, Lewandowski. Nah, di eFootball kan ada selebrasinya sendiri tuh. Kalau sisa pemain lainnya kan random. Kalau ini ada sendiri, coy. Mantep banget. Apa ini, woi? Yah, nge-lag kah? Aduh. Apa kabur ya? Cuk, belum habis loh, dikit lagi, woi. Bellingham harusnya bisa cetak gol lagi nih. Ya, menyerah kampret. Baru juga dikasih gol sundulan Bellingham udah kabur, cok. Gimana salto, kocak. Aduh, oke lah, gak apa-apa ya guys ya. Mungkin itu saja untuk video kali ini. Terima kasih udah nonton sampai habis. Thank you.